Hai murid-murid, dalam video ini kita akan lihat menulis atau mengubah nombor dalam perkataan kepada angka, iaitu topik tahun 2. Baik murid-murid, sekarang kita lihat contoh yang pertama iaitu 246. Untuk menulis nombor yang ada dalam perkataan ini kepada angka, kita kena tahu nilai tempat. Dalam ayat ini, nilai tempat yang tertinggi adalah, tengok dekat ayat yang pertama, 200. Jadi nilai tempat yang tertinggi adalah 100. Sekarang kita kena tulis nilai tempat dari sa ke ratus. Sa, puluh, ratus. Tengok balik ayat yang pertama, 200. Jadi dekat tempat ratus ini kita kena tulis 2. Tulis dalam angka. Tulis 2. 200. Jadi sini 200. Seterusnya 40. Dekat tempat 40 ni kita kena tulis 4. Yang terakhir 6. Jadi dekat tempat sa ni kita tulis 6. 246. 246. Baik murid-murid, sekarang kita lihat contoh yang kedua iaitu 450. Sama macam tadi, kita kena tulis nilai tempat. Nilai tempat yang tertinggi adalah 100. Kita mesti kena tulis dari sa ke ratus. Tulis sa dulu. Sa, puluh, ratus. Jadi, 400. Bermakna dekat tempat ratus ini kita kena tulis 4. Seterusnya, 50. Dekat tempat puluh ni kita kena tulis 5. Lepas tu, tak ada dah perkataan. Bermakna dekat tempat sa ni, kita tulis sifat. 50. Kita tulis sini, 50. Jadi, 450. 450. Baik, sekarang kita lihat contoh yang ketiga, iaitu 706. Setiap kali kita nak tulis dalam angka, kita mesti tulis nilai tempat dulu. Nilai tempat yang tertinggi adalah 100. Mesti kena tulis dari sa ke ratus. Tulis sa dulu. Sa, puluh, ratus. Sekarang kita baca. 700. Bermakna dekat tempat ratus ini, nombor 7. Lepas tu, tengok dekat sini. Ada 6. Tak ada bunyi puluh dah. Jadi dekat tempat puluh ni, kita kena tulis sifar. Yang terakhir adalah 6. Jadi dekat tempat sa ni, kita tulis 6. 706. 706. Ingat ya, dekat ayat ini tak ada bunyi puluh. Jadi dekat tempat puluh ni kita kena tulis sifar. Baik murid-murid, sekarang kita lihat contoh yang terakhir iaitu 900. Kita tulis dulu nilai tempat. Sa, puluh, ratus. 900. Jadi dekat tempat ratus ini kita tulis 9. Tengok balik ayat ini, 900. Tak ada bunyi puluh, tak ada bunyi sa dan tak ada bunyi apa-apa dah. Jadi bermakna dekat tempat puluh dan sa ni kita tulis sifar, sifar. 900. 900. Kita tulis 900 macam ini. Ini adalah 3 soalan untuk murid-murid. Murid-murid boleh jawab berdasarkan apa yang kita belajar dalam video ini. Saya harap murid-murid faham apa yang kita belajar dalam video ini. Sekian, terima kasih.